Akarnya nggak ada ya, cuman akar seperti ini aja, akar yang besar-besar seperti ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat bonsai, salam satu hobi. Oke sobat bonsai, nah kali ini saya mau coba bongkar ya, bongkar salah satu jenis pohon bonsai milik saya. Ini ada kemuning Jepang ya, kemuning Jepang. Ini saya dulu dapatnya itu kira-kira masih segini ya batangnya ya. Wah, kecil pokoknya, kira-kira sejari segini. Jadi saya tanam di tempat wadah seadanya seperti ini ya. Karena di sini saya menginginkan jenis tanaman ini lebih besar lagi ya, supaya lebih cepat pertumbuhannya. Di sini mau saya pindah ke ground ya, ke ground biar pertumbuhannya lebih bagus ya. Untuk jenis tanaman ini sendiri tergolong mudah tumbuh. Nah, dulu saya dikasih temen itu dicabutin saja sama temen, terus nggak pakai media ya, nggak pakai media, nggak ada polybagnya, tinggal cabut aja, terus saya bawa pulang, saya tanam, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, jadi di sini untuk usianya sendiri di sini dia ini sudah 1 tahunan ini ya. Di tempat saya sendiri sudah 1 tahun. Kita bongkar seperti apa untuk akar-akarnya. Oke sobat bonsai ya, jadi dulu akarnya nggak ada ya, cuman akar seperti ini aja, akar yang besar-besar seperti ini. Untuk akar yang ini kayaknya dulu juga sudah ada ya, akarnya ini 1 tahun sudah seperti ini. Jadi banyak sekali untuk akarnya, kita mau coba untuk rapikannya, sedikit kita rapikan untuk akarnya biar nggak terlalu panjang ya. Nah. Setelah itu kita pindah ke ground ya. Oke, seperti ini. Nah, untuk tampilannya dia itu dari sebelah sini ya. Nah, nanti mungkin seperti ini untuk tampilannya ya. Nah, ini untuk tingginya sudah cukup ya, kira-kira segini ya. Nanti hasil jadinya kurang lebih segini, cuman di sini kita perlu untuk membesarkan rantingnya, cabangnya perlu besar, jadi kita loskan dulu. Oke sobat bonsai ya, jadi seperti ini ya. Nah, untuk perakarannya di sini sengaja memang kita kasih seperti ini ya, biar akarnya dia itu enggak tembus ke bawah, melainkan dia ke samping ya, ke samping.
Oke, sahabat Mas ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Nah, kita mau coba menginginkan jenis tanaman ini agar cepat besar. Ya, kita lakukan cara seperti ini. Jadi ini sekaligus yang atas kita program juga untuk perantingannya, percabangannya kita program ya. Bawahnya pun juga kita program. Nah, nanti kalau dia sudah mulai tumbuh rimbun, subur ya. Ya, untuk tanahnya ini kita sedikit kurangi. Nah, kita tonjolkan bagian kita perlihatkan untuk akar-akarnya supaya akar itu cepat besar. Ya. Jika akarnya tetap tertimbun seperti ini, akar yang bagian atas dia lama untuk tumbuh besar. Jadi kita tonjolkan ya, untuk bagian akar supaya nanti dia ini akarnya cepat besar. Ya. Kalau kita timbun seperti ini, nanti cuman ada salah satu akar aja yang besar. Ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Lebih seperti ini untuk cara saya untuk ground ya. Jadi kebanyakan punya saya ini, namanya juga saya ini hasil buruan sendiri ya, hasil dengkeran sendiri, nggak ada yang beli ya, nggak ada yang beli. Jadi kita buat sendiri ya, sebuah bonsai itu ya. Jadi rata-rata kebanyakan punya saya ini ya enggak ada yang beli ya, itu ya, ini kayak seperti ini kasih teman, cuma bahan dulu ya, bahan sama untuk kita membuat sebuah bonsai juga membutuhkan proses yang lama. Jadi kalau kita mau review hasil dongkelan atau hasil buruan itu agak lama, karena kenapa, nah, kita juga membutuhkan waktu ya, proses. Nah, sebetulnya sudah banyak sekali punya saya yang mulai tumbuh subur, cuman ya enggak cuman beberapa yang sudah saya bentuk, saya kawati. Jadi di sini saya menginginkan bahan bonsai yang bagus, benar-benar bagus ya nantinya. Jadi ukurannya pun juga cukup lumayan besar, kita atur dengan pola yang seperti ini. Kita soal bonsai untuk hasil kali ini kurang lebih seperti ini. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi untuk soal bonsai ya, khususnya yang ingin ground ya, ground kita potongi untuk khususnya di sini, khususnya untuk kemuning ya, kemuning sendiri ya. Untuk karakarnya bisa kita kurangi ya. Nah, ini nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, dia nggak akan macet atau nggak apa, asalkan dia ini nggak terlalu panas untuk tempatnya ya. Boleh kena panas mungkin cuma beberapa jam, 1 atau 2 jam itu nggak apa-apa, setelah itu dia teduh ya. Ini aja ya, saya taruh di dalam wadah yang tadi ya, ember itu sudah 1 tahunan dia itu juga kena panas ya, jadi nggak masalah. Oke, terima kasih untuk sahabat yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen dan juga subscribe nya agar sahabat saya tidak kehilangan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.